Draw perempat final, panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Di babak perempat final kategori Men's Speed, Sam Watson dari Amerika Serikat akan berhadapan dengan atlet Selandia Baru, Julian David. Sementara itu, Matteo Zurloni dari Italia akan berhadapan dengan atlet Cina, Wu Peng. Di pertandingan lainnya, Fedrik Leonardo dari Indonesia akan melawan pemain Perancis, Bassa Mawem. Dan Amir Maimuratov dari Kazakhstan akan melawan atlet Iran, Reza Alipour Shenazandi Farid. Pertandingan perempat final Men's Speed akan berlangsung pada hari Kamis, 8 Agustus, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com. Di babak perempat final kategori Women's Speed, Alexandra Miroslawa dari Polandia akan berhadapan dengan atlet Spanyol, Leslie Adriana Romero Perez. Sementara itu, Alexandra Kaluka dari Polandia akan berhadapan dengan atlet Cina, Yao Yafei. Di pertandingan lainnya, Emma Hunt dari Amerika Serikat akan melawan pemain Indonesia, Rajiah Salsabilah. Dan Desak Maderita Kusuma Dewi dari Indonesia akan melawan atlet Cina, Deng Lijuan. Pertandingan perempat final Women's Speed akan berlangsung pada hari Rabu, 7 Agustus, mulai pukul 17.35 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh video.com.